الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا يمسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين الحمد لله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pengajian kitab Sulamut Taufik karya seorang alim, seorang habib dari Yaman rahimahullahu taala, dan kitab ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dipelajari di berbagai negara termasuk di negara Indonesia. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Yang kemarin kita bahas adalah tentang maksiat perut. Dan maksiat perut ini berbahaya karena kalau kita memakan sesuatu yang haram menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita susah untuk beramal yang baik dan mudah untuk beramal yang maksiat. Sekarang kita lanjutkan bab berikutnya, faslun, pasal baru, fi ma'asil ain, tentang maksiat-maksiat mata. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min ma'asil ain, dan termasuk dari maksiat-maksiat mata adalah an-nadharu, melihat, ilan nisa'i, kepada wanita-wanita, al-ajnabiyati, yang ajnabi. Ini adalah yang pertama dari maksiat mata. Kenapa beliau menyebutkan contoh yang pertama adalah melihat kepada wanita ajnabi? Karena ini adalah maksiat mata yang paling sering dilakukan oleh manusia. Dan mungkin juga kita termasuk orang-orang yang melakukannya. Karena itu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha supaya maksiat mata ini tidak berlanjut-lanjut, karena maksiat mata menyebabkan gelapnya hati. Yang melakukan maksiat adalah mata, tapi yang tertutup adalah hati kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, nanti bisa dilihat pada surat An-Nur ayat 30. Allah mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga farji-farji mereka. Dzalika azka lahum, itu adalah lebih suci untuk mereka. Lebih suci maksudnya gimana? Hatinya suci. Karena perbuatan maksiat yang kita lakukan menyebabkan ada dalam hati kita itu titik hitam. Kalau kita berbuat maksiat lagi, titik hitam tambah lagi. Kalau terus menerus, akhirnya hitamnya itu menutupi hati sehingga menjadi rona. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Kalau sudah tertutup hitam semuanya, ini menjadi susah untuk mendapatkan hidayah. Nah, maka ini perlu diperhatikan tentang melihat kepada wanita ajnabi. Ajnabi itu yang bagaimana? Ajnabi itu yang tidak mahram, itu namanya ajnabi. Misalnya istrinya tetangga, nah itu ajnabi ya, tidak mahram dengan kita. Ipar itu ya ajnabi karena tidak mahram dengan kita. Bahkan Rasulullah bersabda alhamul maut, ipar itu adalah kematian, maksudnya bahaya. Nah, maka tidak boleh memandang kepada adik ipar ya, istrinya adik, enggak boleh. Wakadha, dan demikian juga nadharuhunna, melihatnya para wanita ilaihim, kepada laki-laki. Jadi sebagaimana laki-laki tidak boleh melihat perempuan, perempuan juga tidak boleh melihat laki-laki. Yang dimaksud melihat ini adalah melihat dengan syahwat. Kalau melihat tanpa syahwat tidak apa-apa. Misalnya ibu-ibu pengajian, yang ngajar siapa? Laki-laki.
Nah, tentu saja ketika ada pengajian, ya orang melihat kepada yang mengajar. Nah, melihat ini boleh tidak? Boleh, karena tanpa syahwat. Yang dilarang adalah melihat dengan syahwat. Ya. Saya beli sayur, yang menjual perempuan. Boleh enggak melihat? Karena ngomong kan perlu melihat. Boleh, kalau tanpa syahwat. Tapi kalau dengan syahwat tidak boleh. Wah, ini penjual sayurnya masih seger ini, masih cantik ini. Nah, sambil beli sayur sambil nontoni wajahnya tidak boleh, karena berarti melihatnya dengan syahwat tidak boleh. Kemudian yang kedua, wa nadharul aurati, dan melihat kepada aurat, ini juga tidak boleh. Fayahrumu, maka haram nadharul rajul, melihatnya seorang laki-laki, ila syai'in, kepada sesuatu, min badanil mar'atil ajnabiyah, dari badannya wanita ajnabi, ghairil halilah, selain istri. Wayahrumu alaiha, dan haram bagi wanita, kasfu syai'in, menyingkap sesuatu, min badaniha, dari badannya, bihadrati, di hadapan mayyahrumu, orang yang haram nadharuhu, melihatnya ilaiha, kepada wanita tadi. Jadi laki-laki tidak boleh melihat kepada badannya wanita selain istri. Kalau yang pertama tadi melihat wajah dengan syahwat nih. Nah, sekarang yang dibahas adalah melihat kepada badan, yaitu selain dari wajah juga tidak boleh. Melihat bagian pantat tidak boleh, meskipun sudah tertutup dengan baju tapi terkena angin sehingga membentuk, tidak boleh dilihat. Masih ingat kisah Nabi Musa ya? Nabi Musa setelah membantu dua putrinya Syu'aib, kemudian salah satu putrinya diutus oleh Syu'aib untuk memanggil Nabi Musa karena ingin membalas jasanya. Nabi Musa sudah ngasih air untuk kambing-kambingnya. Nah, Nabi Musa berada di belakang, mbaknya berada di depan karena dia yang menunjukkan jalan. Tapi ternyata angin bertiup kencang, akhirnya mohon maaf, pantatnya terbentuk karena ada angin tadi. Maka Nabi Musa mengatakan, kamu perempuan berada di belakang, saya yang di depan. Nanti kalau saya salah arah, ya, kanan atau kiri, kamu yang memberitahu dari belakang. Ini Nabi Musa AS tidak mau melihat kepada pantat wanita, padahal sudah ditutupi dengan kain. Kenapa? Karena melihat kepada badan wanita, meskipun tertutupi dengan kain, dengan baju, tapi kalau terbentuk itu sama saja dengan melihatnya dalam keadaan tidak tertutupi dengan kain. Nah, maka mbak-mbak, ibu-ibu juga harus paham masalah ini. Tidak boleh membiarkan badannya terbentuk. Gara-gara apa? Bajunya terlalu ketat. Nggak boleh wanita bajunya ketat. Itu berarti sama dengan panjenengan menawarkan diri. Silahkan pandangi saya, ini pantat saya besar. Seolah-olah ngomong begitu. Ya. Kalau dia pakai baju yang ketat, nggak boleh, haram. Nah, maka perempuan pakai baju ketat sama dengan mengajak zina para laki-laki, zina mata. Ya. Kemudian laki-laki yang melihatnya adalah sudah melakukan dosa, yaitu zina, zina mata. Kemudian di sini beliau membahas juga tentang wanita tidak boleh menyingkap sesuatu dari badannya di hadapan orang yang tidak boleh melihat kepadanya. Ini diperkecualikan wajah sama telapak tangan. Kalau wajah tidak wajib. Kalau telapak tangan tidak wajib ditutupi. Tapi selain dari itu semuanya wajib ditutupi. Ini hasta, ini wajib ditutupi. Nah, maka perempuan-perempuan yang mengajar misalnya, yang diajar laki-laki, sementara dia nulis di papan tulis, nah, ininya tersingkap, ini nggak boleh. Ini dosa seperti ini, haram. Nah, supaya tidak tersingkap gimana? Nah, ditutup. Nah, kalau turun sendiri gimana? Kasih benik sini, supaya nggak terbuka. Demikian juga rambutnya, demikian juga kakinya. Nah, ini semuanya adalah aurat-aurat bagi wanita yang tidak boleh tersingkap di hadapan para laki-laki. Kalau sudah tua ada pengecualian, sudah tua, nah, maka kakinya terbuka nggak apa-apa. Kemudian sudah tua, maka kalau pakai apa itu penutup kepala,
Nah, sementara bagian telinganya terbuka atau bagian tengkuknya terbuka, nah seperti ini masih dimaafkan menurut sebagian ulama rahimahumullahu taala kalau memang sudah tua. Kemudian beliau mengatakan wa yahrumu 'alaiha, dan haram bagi wanita, wa 'alaihi, juga bagi laki-laki, kashfu syai'in, membuka sesuatu, mimma bainas surrati, antara pusar war rukbati, dengan lutut, bihadrati, di hadapan muttali'in 'alal 'aurat, orang yang sudah paham terhadap aurat, yaitu yang sudah agak dewasa yang paham terhadap aurat. Walau ma'a jinsin, meskipun yang sejenis dengannya, yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tetap tidak boleh kecuali satu, ghairi halilin, kecuali kepada suami atau kepada istri baru boleh. Ini beliau bicara tentang aurat yang agak berat, yaitu antara pusar sampai dengan lutut. Laki perempuan sama saja, tidak boleh dibuka. Laki-laki membuka lututnya, apa, pahanya, enggak boleh. Laki-laki membuka di bawah pusarnya, enggak boleh. Bapak-bapak atau mas-mas yang suka main sepak bola, nah, pakai celana pendek, hati-hati. Celana pendek di atas lutut, nah, berarti tersingkap pahanya, enggak boleh. Mau pakai celana pendek boleh, tapi pahanya semuanya tertutup. Paha termasuk aurat. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fakhidhu aurah." Paha itu adalah apa? Aurat, sehingga tidak boleh dibuka. Mau disambung? Silakan kalau mau disambung. Sambun. Beliau di sini mengatakan walau ma'a jinsin, meskipun sejenis, laki-laki dilihat laki-laki, enggak boleh pahanya. Laki-laki melihat laki-laki di bawah pusar, enggak boleh. Kadang-kadang orang, ada orang pakai celana kolor, gitu. Kemudian ngeliko, tidak pakai baju. Nah, celana kolornya di bawah pusar. Ini pusar, ini dia turun di bawah sini, kolornya itu. Nah, ini berarti auratnya terbuka, enggak boleh. Harus pusarnya ditutupi, sehingga bawahnya pusar betul-betul apa? Tidak terbuka. Nah, ini yang perlu digarisbawahi karena banyak yang melanggar masalah ini. Termasuk laki-laki yang suka pakai kaos ngapret, kaosnya terlalu pendek, sehingga pas dia ruko atau dia sujud, akhirnya kaosnya itu terbuka. Sementara yang terbuka bagian belakang itu kalau dilihat ke depan itu bawahnya pusar. Ya, ini depan pusar, ke belakangnya ini semuanya aurat. Nih. Nah, kalau tersingkap itu di bawahnya pusar, di bawah area pusar, berarti auratnya sudah terbuka. Maka sholatnya bisa batal itu. Saya pernah lihat seseorang pakai celana, celananya agak melotrok bagian atasnya sini, nih, bagian pantatnya. Kemudian dia pakai kaos, kaosnya ngapert tadi. Apa sujud kemudian tersingkap, mohon maaf, agak terlihat bokongnya yang semongkonya itu ya, terbentuk nih. Nah, ini batal sholatnya kayak begini karena auratnya tersingkap. Beliau mengatakan di sini ghairu halil, selain kepada suami atau kepada istri. Nah, ini boleh. Halil ini sebenarnya tidak hanya istri, Pak, tapi halil ini bisa bermakna juga budak wanita yang boleh dikumpuli oleh suaminya, apa, oleh majikannya. Maka halil itu maksudnya yang halal dikumpuli, dan itu mencakup istri, demikian juga budak perempuan. Pokoknya yang halal untuk dikumpuli, maka boleh kita membuka aurat di hadapan mereka tanpa kecuali, dari rambut sampai kaki semuanya terbuka di hadapan orang yang boleh kita kumpuli, halal. Suami, mohon maaf, melihat kepada bagian vital istri tidak haram. Sebaliknya juga, perempuan melihat, mohon maaf, kepada bagian vital suaminya tidak haram. Hanya saja secara adab, maka
mungkin bisa dikatakan ya kurang sopan, tetapi dari sisi fikih halalnya adalah halal. Kemudian beliau mengatakan wa yahrumu alaihima, dan haram bagi laki dan perempuan kasfu, menyingkap as-sawataini, dua kemaluan fil khalwati, pada saat sepi, pada saat sendiri, li ghairi hajatin, tanpa hajat keperluan, illa li halilin, kecuali kepada suami atau istri tadi. Yang dimaksud sawatain, dua aurat, itu aurat depan sama aurat belakang. Aurat depan kubul, aurat belakang dubur, ya, disingkap enggak boleh. Nah, aurat ini aurat paling berat ini. Aurat kubul sama dubur. Makanya biasanya manusia pakai celana dalam, ya, supaya aurat besarnya, aurat beratnya tertutupi. Sehingga kalau kainnya terlepas, celananya terlepas misalnya, nah aurat besarnya masih tertutupi, yaitu kubul sama duburnya. Fil khalwah, meskipun sepi, enggak ada orang, di rumah kosong, kemudian melepas semua bajunya, bugil total, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena Allah melihat kita, berarti kita enggak sopan sama Allah. Karena ada malaikat mungkar nakir, rakib atid, di samping kanan sama samping kiri, nah, berarti kita enggak sopan sama malaikat. Ada jin-jin di sekitar kita, nah, berarti melihat aurat kita nanti, kalau kita pada saat sepi tiba-tiba telanjang bugil nih. Tapi di sini beliau katakan li ghairi hajah, yang tidak boleh itu kalau tanpa hajat. Kalau ada hajat berarti boleh. Sepi enggak ada orang, kemudian panjenengan butuh untuk ngusap salep di bagian alat vital. Nah, dibuka, diusap salep. Berarti kan membuka auratnya besar itu. Boleh, enggak ada masalah. Atau ada rasa gatal nih. Semute apa namanya masuk sampai ke tempat alat vital, nah, maka dibuka untuk cari di mana semutnya itu. Nah, ini dibuka enggak apa-apa karena ada hajatnya. Termasuk ketika mandi, nah itu boleh mandi lepas semua baju, enggak ada masalah. Sebagian orang mandi kan masih pakai celana dalam, Pak. Nah, itu sebenarnya apa? Tidak harus begitu, ya. Karena ada hajat, mandi itu ada hajat, maka boleh dibuka. Adapun tanpa hajat, beliau mengatakan di sini yahrum, haram. Haram berarti apa? Dosa. Tapi saya jujur ya, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat, kalau tidak ada orang, meskipun tanpa ada hajat, kita bugil total, itu hanya makruh, tidak sampai haram. Tapi beliau memilih pendapat yang mengatakan haram. Dan inilah pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, yaitu adalah haram, bukan makruh nih. Karena berarti seseorang tidak sopan kepada Allah, tidak sopan kepada para malaikat, tidak sopan kepada para jin-jin yang masih melihat dia, ya. Ada jin-jin muslim juga yang ada di sekitar kita. Kemudian wahalla, dan halal ma'a mahramiyatin, bersama mahram, au ma'a jinsiyatin, atau bersama yang sejenis, laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, awis saghir alladhi la yushtaha, atau bersama anak kecil yang belum disyahwati, ya, masih kecil banget, masih bayi. Boleh apa? Nadharu, melihat ma'ada selain ma'bayna surrati, antara pusar warrukbati, dan lutut. Tapi ada syaratnya, idha kana, jika adalah hal itu, bi ghairi syahwatin, tanpa syahwat. Jadi panjenengan punya adik perempuan, berarti kan mahram tuh, ya? Nah, kemudian panjenengan melihat kepada selain antara pusar dan lutut. Bagaimana itu? Boleh, tanpa syahwat. Saya punya adik perempuan. Adik perempuan saya punya anak kecil, nyusui anaknya di depan saya. Mohon maaf, dadanya terlihat oleh saya. Boleh enggak terlihat oleh saya? Boleh. Karena itu area bukan antara pusar sampai lutut. Kalau antara pusar sampai lutut, enggak boleh. Pahanya enggak boleh. Meskipun apa? Mahram. Tapi di lain, di atas paha, apa di bawah lutut, boleh. Di atas pusar, boleh. Termasuk dadanya tadi, boleh. Syaratnya tanpa syahwat. Tapi kalau melihat dengan syahwat, haram. Kepada ibunya sendiri, melihat dengan syahwat, haram. Kepada adiknya sendiri, melihat dengan syahwat, haram. Kepada anaknya sendiri, melihat dengan syahwat, haram semua. Sejenis juga haram. Wanita melihat badannya wanita dengan syahwat, haram.
Laki-laki melihat badannya laki-laki dengan syahwat, haram. Kemudian beliau mengatakan, illa kecuali sobiyin, bayi laki-laki, wasobiyatin, dan bayi perempuan, tuna sinnit tamyiz, di bawah usia tamyiz, yaitu usia 7 tahun. Fayahillu nadharuhu, maka boleh melihat kepadanya, ma'ada farjal untha, selain dari farjinya cewek, li ghairi ummiha, untuk selain ibunya. Jadi kalau ada anak kecil di bawah usia tamyiz, masih 5 tahun atau masih balita, nah melihat antara pusar sampai lutut boleh, nggak apa-apa. Saya kan punya anak cewek, Pak, nomor 6 itu. Nah, saya melihat pahanya anak cewek saya, masih kecil dia, nggak ada masalah. Kenapa? Karena biasanya pada usia-usia seperti itu memang tersingkap, gitu. Nah, maka tidak ada masalah untuk dilihat. Kecuali farjunya perempuan, maka tetap tidak boleh. Anak perempuan saya yang ke nomor 6 itu perempuan. Nah, dibuka pempesnya, saya lihat farjinya, enggak boleh. Li ghairi ummiha, yang boleh lihat cuma ibunya tok. Karena ibunya yang mengurusi, gitu. Ibunya yang nyawii. Nah, namanya nyawii, pasti apa? Perlu melihat. Kecuali kalau saya terpaksa, istri saya pergi, enggak ada, kemudian anak saya nangis, ternyata dia pipis atau BAB, BOL, nah, akhirnya harus terpaksa saya ganti pempesnya. Nah, kalau tidak bisa kecuali dengan melihat, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa tanpa melihat, enggak usah melihat bagian farjinya, jangan dilihat. Karena apa? Itu adalah area khusus, maka ada hukum khusus. Bapaknya sendiri melihat, enggak boleh. Karena apa? Kadang-kadang ada setan itu memberikan bisikan seperti itu. Dari bapak kepada anak, hubungan, Masya Allah. Padahal enggak sepantasnya, ya kan? Nah, kok bisa seperti itu? Karena bapaknya melihat kepada farjinya anaknya, akhirnya setan kemudian memberikan bisikan, sehingga terjadi sesuatu yang semestinya tidak terjadi. Kemudian, yang ketiga, kalau tadi kan haram melihat dengan kepada aurat ya. Nah, sekarang keharaman yang ketiga. Wa yahrumu, dan haram an-nadharu, melihat bistihqarin, dengan meremehkan, ila muslim, kepada orang muslim. Kita melihat orang muslim tapi orangnya fasik, suka mabuk di pinggir jalan, atau dia tatonan ya. Kemudian kita melihatnya dengan meremehkan, ahli neraka ini, enggak boleh. Dari mana kamu tahu bahwa dia ahli neraka? Memang sekarang dia tatoan, tapi kan masih Islam. Islam itu masih punya kebaikan, Pak. Diremehkan enggak boleh. Bisa jadi setelah dia tatonan, kemudian akhir hayat dia tobat. Setelah tobat, mati dalam keadaan sujud, ahli surga. Lah, panjenengan meremehkan karena suka ngaji, sholat jamaah di masjid 5 kali rutin, Tapi Allah tidak senang karena panjenengan meremehkan orang lain. Akhirnya hidayah dicabut oleh Allah, sehingga sebelum mati malah su'ul khatimah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu kata guru saya, kalau ada orang muslim yang kita melihatnya dalam kondisi jelek, ya, mabuk, zina dan sebagainya, tatonan dan sebagainya, itu jangan melihat dengan ainil ihtiqar, mata yang meremehkan, tapi hendaklah melihat dengan ainil i'tibar, mata yang mengambil pelajaran. Kita mengatakan alhamdulillah, saya tidak seperti kamu, ya, tidak seperti orang ini, ya. Nah, itu i'tibar namanya. Tapi jangan meremehkan, karena kalau meremehkan Allah bisa cabut hidayah dari kita, dipindahkan hidayah kepada orang tadi. Nah, dia mati husnul khatimah, kita malah matinya su'ul khatimah, na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang keempat, wan nadharu, dan melihat fi baitil ghair, pada rumahnya orang lain, bi ghairi idznihi, tanpa izin dari pemilik rumah. Enggak boleh nginceng ya rumahnya orang lain. Assalamualaikum, belum dijawab nginceng dari jendela, haram. Seandainya pemilik rumah itu dia marah, kemudian ditusuk dengan garpu pada matanya, itu matanya halal, Pak. Matanya tercongkel, dia enggak ganti. Dan Rasulullah pernah mengalami, beliau di dalam rumah, beliau lagi garuk-garuk kepalanya dengan apa itu, alat garuk ya, besi biasanya ya, orang Arab. Nah, kemudian ada orang nginceng dari sela-sela pintu Nabi SAW.
Nah, maka beliau sambil mengatungkan apa itu alatnya tadi, beliau mengatakan, kalau saya tahu kamu nonton saya dari apa jendela tadi itu, saya tusuk kepalamu apa matamu dengan garpu ini. Nah, maka itu menunjukkan bahwa orang yang nginceng di rumah kita itu sudah melakukan satu kriminal, dan boleh kita untuk membalas kriminalnya dengan kriminal yang serupa itu. Kemudian yang kelima, au atau fi syai'in, melihat pada sesuatu, akhfahu, yang dia menyembunyikannya, kadzalika, seperti juga, seperti itu juga, enggak boleh melihat kepada barang milik orang yang dia sembunyikan. Misalnya dia membawa sesuatu di plastik kresek, kreseknya hitam, nah, dia membawa dengan disembunyikan, kemudian kita intip, enggak boleh. Itu namanya tajassus, cari-cari tahu milik orang. Dia membawa sesuatu dengan tas, kemudian kita inceng, tasnya dibuka, enggak boleh. Tidak boleh su'udzon, ini orang bawa apa, enggak boleh. Ini husnudzon, ya, tidak boleh kita apa menginceng kepada sesuatu yang dibawa oleh seseorang yang dia sengaja menyembunyikannya dari orang lain. Nah, mungkin dia malu kalau tidak ngasih panjenengan, sehingga dia sembunyikan. Dia beli sate misalnya, malu tidak ngasih panjenengan, akhirnya dibungkus plastik hitam. Nah, panjenengan intip, ya tambah malu dia. Oh, ternyata bawa sate, enggak ngasih saya. Enggak boleh begitu. Makanya termasuk dari haknya jalan itu, kata Syekh Utsaimin, kalau ada orang bawa barang dengan plastik, tidak boleh mata kita menajam, ditajamkan ke arah barang tadi. Dia bawa plastik, mata kita melihat, ini isinya plastik apa ini, enggak boleh. Harus menundukkan pandangan, biarkan orang lewat, bawa plastik, jangan dilihat isi plastiknya atau ditatap, tidak boleh. Kemudian yang keenam, wa musyahadatul mungkar, dan menyaksikan kemungkaran, juga tidak boleh. Idza lam yungkir, kalau dia tidak mengingkari kemungkaran tadi, au yu'dzar, atau dia tidak mendapatkan udzur, au lam yufarik, atau dia tidak meninggalkan tempat. Ini semuanya adalah haram, menyaksikan kemungkaran. Misalnya karaokean, perempuan-perempuan joget-joget di hadapan laki-laki. Pada saat apa itu? Tirakatan misalnya. Saya enggak pernah tirakatan, Pak. Enggak tahu apa tirakatan itu. Tapi katanya ada yang joget-joget gitu. Perempuan sama laki-laki campur baur, joget-joget. Nah, itu kemungkaran. Kalau kita ikut duduk gimana? Meskipun kita ikut duduk tetapi tidak ikut acaranya, tidak ikut joget-joget, tapi kalau kita lam yungkir, tidak mengingkari, dosa. Wajib mengingkari. Mohon maaf, ini enggak boleh nih, lagi perempuan campur. Enggak boleh nih perempuan joget-joget di atas gitu, dilihat bapak-bapak. Enggak sopan ini secara adab Indonesia dan secara hukum Islam, haram. Nah, kalau kita sudah mengingkari, masih nekat, nah, berarti apa? Kita sudah menggugurkan kewajiban karena sudah mengingkari. Tapi kalau kita tidak mengingkari, malah menikmati, nah, ikut dosa. Meskipun tidak ikut jogetnya, tapi melihatnya, dosa. Au yu'dzar, atau dia mendapat alasan. Kalau ada alasan, maka tidak masalah. Misalnya kalau kita mengingkari, malah ditembak, jadi mati. Nah, ini boleh, kita tidak mengingkari. Diam. Hatinya enggak senang. Tapi saya enggak bisa mengingkari. Kenapa? Kalau mengingkari nanti saya ditembak mati. Nah, ini termasuk yang yu'dzar, ya, mendapatkan udzur. Aw lam yufarik, atau dia tidak meninggalkan tempat. Nah, ini juga tidak boleh, harus meninggalkan tempat. Sebagaimana sabda Nabi tentang meja makan yang di situ ada minuman kerasnya. Rasulullah bersabda, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh duduk di hidangan di mana di hidangan itu diedarkan minuman keras. Kita tidak ikut minum minuman keras, tapi ikut duduk di hidangan tadi, haram. Mampir di hik, ternyata di situ ada ciunya dijual, haram. Haram duduk di situ, haram. Saya enggak pesan ciu kok, saya cuma pesan teh saja, enggak boleh. Di situ ada hidangannya darah saren. Saren dijual di situ. Kita ikut nongkrong di hik tersebut. Yang kita makan adalah nasi bungkusan, bukan sarannya, enggak boleh. Karena di situ ada kemungkaran dan kita menyaksikan. Boleh duduk di situ kalau mengingkari atau kita mendapatkan udzur.
Kalau tidak mendapatkan udzur, tidak mengingkari, maka hukumnya tidak boleh kita bareng-bareng duduk bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 6 perkara yang beliau sebutkan sebagai contoh maksiat-maksiat mata. Mari kita berusaha semaksimal mungkin supaya mata kita bersih. Kalau mata kita bersih, maka insyaAllah hati kita juga bersih. Sebagaimana kata Allah tadi, dzalika azka lakum, itu lebih mensucikan terhadap kalian. Kita lanjutkan. Fasrun, fasal baru, fi ma'asil lisan, tentang maksiat-maksiat lisan, lidah. Beliau sebutkan di sini juga 6 contoh maksiat lidah. Wa min ma'asil lisan, termasuk dari maksiat lidah adalah 1 al-ghibah, menggunjing. Wahia, itu adalah zikruka akhakal muslim, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang muslim, bima yakrah, sesuatu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Wa ingkana fihi, meskipun betul-betul sesuatu tadi memang ada pada dirinya, enggak boleh dikunjingkan. Tetangga kita kebiasaannya kalau utang tidak bayar, dikunjingkan, enggak boleh. Kecuali kalau diperlukan. Ada teman kita ingin dipinjamkan, apa, orang itu akan pinjam duit kepadanya, dan kita tahu, dan kita tahu kalau orang itu kalau pinjam duit enggak akan kembali. Nah, boleh kita bisikkan, dia akan pinjam duit kamu ya, iya, jangan dipinjami, karena nanti kalau dipinjami enggak akan kembali. Nah, kita bisikkan karena ada perlu, enggak apa-apa. Kalau enggak ada perlunya enggak boleh. Ada tetangga, mohon maaf, berzina misalnya, nih, kemudian dikunjingkan, dibicarakan, enggak boleh. Yang sudah berlalu, berlalu, nih. Boleh diucapkan, disebutkan, kalau untuk manfaat tadi, nih. Hati-hati dengan orang itu mendekati kamu, kamu perempuan, dia laki-laki, dulu dia sudah pernah berzina, nah, sekarang dia mendekati kamu, hati-hati, nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau tidak diperlukan, enggak boleh, nih. Orangnya lewat, kemudian kita katakan ini dulu pernah berzina, enggak boleh. Makanya dalam Islam orang berzina itu kan disuruh untuk dinafikan, dipindahkan ke tempat yang jauh supaya tidak ada pembicaraan lagi tentang orang tersebut, sehingga semuanya lupa terhadap apa yang sudah dilakukan oleh dia. Yang kedua, wan namimah, dan adu domba. Wahia, itu adalah naqlul qawl, memindah ucapan orang lain, lil ifsad, untuk merusak. Misalnya ada seseorang ngomongin tentang saya, kemudian saya tidak mendengar, tapi ada orang menceritakan kepada saya, bapak itu ngomong tentang Anda begini. Akhirnya saya benci sama dia. Sebelumnya saya sama dia bagus, tapi gara-gara ada informasi tadi, saya sama dia jadi kurang nyaman, gak enak. Dulu saya kalau ketemu senyum, tapi setelah diceritain tadi, saya jadi gak senyum. Nah, kemudian dia juga menceritakan sikap saya kepada dia, nah, dipindahkan begitu. Nah, maka menyebabkan hubungan rusak. Ini enggak boleh seperti ini. Termasuk juga apa yang dibicarakan oleh seseorang tentang kelompok-kelompok kaum muslimin yang berbeda-beda. Ada tokoh NU ngomongkan tentang Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah ngomongkan tentang NU. Ini jangan disebar-sebarkan. Disebar-sebarkan kalau menyebabkan jadi hubungan kurang nyaman seperti sekarang ini antara para kiai dengan para habaib, kayaknya ada hubungan yang agak renggang, gara-gara ada tuduhan bahwasanya habaib itu katanya palsu, ya, mereka bukan habib asli. Nah, sebab seperti ini kalau kita sebar-sebarkan menyebabkan adu domba antar mereka. Kalau ada tujuannya meluruskan yang salah, nggak apa-apa, tapi kalau tujuannya hanya untuk supaya perkara semakin besar, tujuannya adalah lil ifsad, untuk merusak, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi tujuannya untuk memperbaiki yang salah supaya yang salah sadar, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, wat tahrisu, dan tahris. Tahris itu mirip dengan mengadu domba. Ya, diartikan mengadu domba juga boleh, ya. Min ghairi naqli qawlin, tanpa memindah ucapan orang, walau bainal bahaim, meskipun antara binatang-binatang, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi ngadu antar binatang tanpa memindah ucapan, ya.
dengan sorak-sorakan misalnya. Nah, dengan disorai akhirnya terjadi pertempuran. Ada orang bertengkar gara-gara serempetan. Nah, kemudian disorai supaya apa? Lebih semangat orangnya untuk tambah bertengkar. Nah, itu namanya tahris seperti itu. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, wal kadzibu, dan dusta. Ini termasuk dosa besar. Definisinya dusta adalah wahwal kalam, yaitu berbicara bi khilafil waqi', yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seseorang punya utang kepada saya. Utangnya berapa? 1 juta. Kemudian saya bilang, dia itu utang kepada saya 10 juta. Enggak segera dikembalikan. Padahal utangnya cuma 1 juta. Ini bi khilafil waqi', tidak sesuai dengan yang faktanya. Ini termasuk dusta. Seseorang menuduh kepada orang lain, ini termasuk dusta. Kemudian yang kelima, wal yaminul kadzibah, dan sumpah yang bohong. Sumpah yang bohong yaitu seseorang mengatakan demi Allah, padahal apa yang dia sampaikan tidak benar. Demi Allah, saya sudah membayar uangmu kepadamu, utangku sudah saya lunasi pada kamu, padahal tidak. Demi Allah, ini tanah warisan dari bapakku, padahal dia nyerobot tanahnya orang. Nah, ini yaminul kadzibah, sumpah dusta. Termasuk sumpah dusta juga adalah seseorang bersumpah dengan nama selain Allah. Itu juga sumpah dusta seperti itu. Karena tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Berarti kalau bersumpah dengan nama selain Allah, seolah-olah dia mengatakan ini posisinya sama dengan Allah. Maka termasuk sumpah dusta seperti ini. Kemudian yang keenam, wa alfadzul qadzf, dan lafal-lafal menuduh berzina. Wa hiya katsirah, dan itu lafalnya banyak. Hasiluha, hasil akhirnya adalah kullu kalimatin, setiap kata-kata, tangsubu insanan, yang menisbatkan seorang manusia, au ahadan, atau seorang min qarabatihi, dari kerabatnya, ila zina, kepada zina. Fahiya qadfun, maka itu adalah tuduhan zina. Liman nusiba zina ilaih, kepada orang yang dinisbatkan zina itu kepadanya. Imma sarihan mutlaqan, ada kalanya jelas-jelas secara mutlak. Wa imma kinayatan biniyatin, ada kalanya kinayah, yaitu samar-samar tapi dengan niatan untuk menuduh. Wa yuhaddu, dan dihukum had, al-qadif, orang yang menuduh zina, al-hurru, yang merdeka, dengan thamanina jaldah, 80 kali cambukan. Tapi yang menegakkan hukum had ini adalah qadi atau hakim, ya. Tidak boleh setiap kita menegakkan hukuman had. Warraqiku, adapun budak, maka nisfaha, separuhnya, berarti 40 kali cambuan. Ini nomor 6, ini bicara tentang menuduh berzina. Ini termasuk dosa besar, Pak. Dan menuduh berzina ini seperti talak, ada 2 macam. Ada yang sharih, yang kalimatnya jelas. Ada yang kinayah, yang kalimatnya tidak jelas. Kalau kalimatnya jelas, maka ada niatan menuduh atau tidak ada niatan menuduh, hukumnya sama, dianggap menuduh. Adapun kalimat yang tidak jelas, yang disebut kinayah tadi, itu hanya dihukumi menuduh kalau dalam hati ada niatan akan menuduh. Saya kasih contoh. Seseorang berkata kepada orang lain, kamu anak zina. Nah, ini jelas menuduh. Meskipun hanya main-main, mohon maaf, saya cuma bergurau saja, itu sama dengan menuduh. Maka harus dicambuk 80 kali cambukan. Karena kalimatnya jelas, kamu anak zina. Atau mengatakan kepada ibunya, ya, ibunya ini berzina, lahir anak ini. Nah, berarti apa? Menuduh secara jelas-jelas kepada perempuan tersebut bahwa dia berzina. Ini sharih. Ini meskipun hanya guyonan saja, ini dihukumi dengan hukuman cambuk 80 kali. Tanpa niat atau dengan niat, hukumnya sama. Itulah yang dimaksud mutlakon. Mutlak itu maksudnya pakai niat atau tanpa niat, sama hukumnya, dianggap menuduh. Tapi kalau kalimatnya kinayah, kinayah itu yang tidak jelas, maka hanya dihukumi menuduh kalau biniyah, kalau ada niat. Misalnya apa? Seseorang mengatakan kepada orang lain, ya, ibumu putih, kok kue ireng. Nah, ini ditanya, apa maksudnya ini? Maksud saya menuduh ibunya berzina.
karena ibunya ini dekat sama laki-laki hitam. Nah, maka saya maksud saya itu adalah menuduh dia zina sama laki-laki yang dekat itu. Ini kalau diniatkan maka dihukumi menuduh, dicambuk 80 kali. Tapi kalau tidak niatan untuk menuduh, maka seperti ini dimaafkan, tidak ada hukuman cambuk. Tapi jangan diulang lagi, karena bisa menimbulkan kerancuan dan keributan. Saya punya teman, Pak. Bapaknya tidak putih, ibunya enggak putih, tapi anak itu putih. Nah, sering digoda oleh tetangganya, bapakmu sopo, karena anak kecil. Ya dia sebutkan namanya, bapakku Pak itu, teman saya itu yang kulitnya enggak putih itu. Kemudian digoda lagi, ibumu sopo. Nah itu dia nyebut nama ibunya, enggak putih. Nah kalau ini goda seperti ini, tujuannya adalah maksudnya itu menuduh ibunya atau apa, menuduh ibunya berzina, maka berarti kena cambukan 80 kali. Tapi kalau hanya merasa heran, kenapa bapak ibunya tidak putih kok anaknya putih? Nah, kemudian goda anak tadi dengan ucapan seperti itu, nah itu masih dimaafkan, tapi jangan diulang, itu enggak baik seperti itu. Nah, adapun teman saya tadi, kok bisa anaknya putih padahal bapak ibunya tidak putih, itu karena kerabatnya ibunya itu ada beberapa yang putih, masnya mbaknya itu putih-putih, hanya dia sendiri tidak putih, sehingga ini anaknya mengikuti paklenya dan pakdenya, mengikuti budenya dan bulenya seperti ini. Baik, sampai di sini dulu karena sudah jam 5. Maka insya Allah contoh-contoh maksiat-maksiat lisan yang belum kita baca akan kita baca pada waktu yang akan datang. Tolong dikasih tanda ya, sampai pada kata-kata warraqiqu nisfaha. Maka insya Allah pada pertemuan berikutnya, wa minha sabbus sahabah, termasuk maksiat lisan adalah mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tolong dikasih tanda supaya besok langsung kita temukan apa namanya kalimat yang akan kita baca. Sampai di sini kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas dipersilahkan. Monggo. Seperti yang pembahasan terakhir tadi tentang persinaan. Iya. Kan zaman sekarang kan terjadi misalkan ada seorang anak, setelah itu hamil sebelum menikah, itu kan jelas anak itu hasil perzinaan, terus orang tuanya itu jelas hasilnya orangnya itu terus baru dinikahkan. Dan terkadang anaknya itu ya dia terkatakan dia itu anak hasil zina, ya. Itu gimana? Ini termasuk perkara yang mewabah di masyarakat kita ya, sebelum nikah sudah hamil duluan. Sebelum menikah sudah hamil duluan, tidak boleh, itu namanya zina. Tapi setelah itu menikah, sah tidak seperti itu? Sah dengan syarat tobat dulu. Jadi boleh nikah, tapi syaratnya harus tobat dulu. Dalilnya Sayyidina Umar ketika menemukan dua sejoli lagi sama perempuan berzina, maka beliau sangat senang kalau bisa berhasil menikahkan keduanya. Kenapa? Zina haram, nikah halal. Maka daripada kumpul dalam kondisi haram, maka dikumpulkan dalam kondisi halal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana anak yang sudah terlanjur terkandung dalam perut ibunya tadi tapi belum nikah, berarti kan anak zina itu. Apakah kalau sudah menjadi suami istri kemudian anaknya jadi anak sahnya atau tidak? Ada dua pendapat. Mayoritas ulama mengatakan karena hubungannya sebelum nikah, berarti anak tadi anak zina. Sehingga kalau ada orang mengatakan ini anak zina, ya tidak dicambuk, karena memang apa? Dia anak zina. Tapi pendapat sebagian kecil ulama berpendapat, kalau sudah menikah suami istri tadi dan dia istilhak, istilhak itu mengakui anak itu sebagai anaknya dengan ucapan ini anak saya, maka istilhak tersebut sah. Kalau sah
berarti mengatakan ini anak zina, cambuk 80 kali. Nah, makanya enggak boleh kita mengatakan anak zina. Ya. Kalau dia sudah istilhaq gimana? Dan dia mengikuti pendapat sebagian kecil ulama tadi, bahwasanya boleh istilhaq sehingga dia mengakui ini anak saya. Memang maninya mani dia, ya. Tetapi hubungannya sebelum nikah. Tapi karena setelah itu nikah, boleh istilhaq. Kalau boleh istilhaq, anak dia, mewarisi dari dia, mahram dengan dia, dan semuanya. Hukum-hukum semua mahram itu berlaku karena sudah istilhaq. Menurut sebagian kecil ulama, nih. Kalau menurut mayoritas ulama memang apa? Tidak bisa istilhaq seperti itu, nih. Nah, tapi karena masih ada pendapat seperti itu, kita tidak boleh kemudian mengatakan ini anak zina, enggak boleh. Jelas nih. Nah. Kalau itu, Ustaz, biasanya yang terjadi kan nikahnya itu sebelum bayi tersebut lahir. Terus setelah dia lahir dan berumah tangga, itu apakah konflik ijab lagi atau gimana? Nah, kalau menurut pendapat yang saya pilih tadi, boleh seseorang menikahi orang yang sudah berzina dengannya meskipun dalam kondisi hamil. Nah, karena boleh berarti sah nikahnya. Ini juga dua pendapat ulama juga. Ada yang mengatakan tidak sah nikahnya karena dia hamil, harus menunggu sampai lahir dulu. Tapi ada yang berpendapat boleh, tidak ada masalah. Nah, salah satu dalil bagi mereka yang mensahkan pernikahan tadi adalah asar dari Sayyidina Umar tadi. Sayyidina Umar menemukan laki dengan perempuan berzina. Akhirnya beliau sangat senang untuk mengumpulkan antara dua orang itu. Dan tidak diperinci apakah menunggu dulu sampai lahir. Enggak ada perincian begitu. Karena enggak ada perincian, berarti zahirnya menunjukkan bolehnya menikah meskipun sudah hamil dulu gara-gara berzina dengan laki-laki tersebut. Tapi syaratnya tadi ya, harus tobat dulu. Pak, ini sudah terlanjur, Pak. Daripada malu, tolong dinikahkan. Mau nikah? Mau. Saya tanggung jawab. Nah, suruh tobat dulu. Karena kalau enggak tobat nanti berulang. Sekarang dia ngumpuli perempuan ini, nanti akan ngumpuli perempuan yang lainnya lagi. Yang perempuan juga begitu. Dia mau hubungan, padahal belum nikah. Nanti ketika suaminya pergi, nanti hubungan sama orang lain lagi. Nah, suruh tobat dulu. Ada lagi mungkin? Ya, monggo. Orang yang belum nikah, itu bahkan di dalam masyarakat itu ada yang sudah hamil, kemudian laki-laki tidak mau tanggung jawab, tidak mau menikah, kemudian dari orang tua atau menutupi malu, dia menawarkan kepada orang yang mau menikah. Setelah dinikahkan, ini anaknya itu mahramnya atau sebagai walinya itu. Nah, anak ini karena anak zina, maka tidak mahram dengan si bapaknya tadi. Karena bukan anaknya, nasabnya kepada ibunya. Jadi dibinkan kepada bapaknya enggak bisa. Kenapa? Bapaknya bukan yang menzinai perempuan tadi. Sehingga tidak mahram. Jadi misalnya anaknya dari perempuan pernikahan, ini enggak berhak jadi wali. Tidak menjadi wali. Kalau ada masnya, masnya yang jadi wali. Kalau ada adiknya, adiknya yang jadi wali. Tapi kalau mas tidak ada, adik tidak ada, nah di sini kemudian wali hakim. Hakim dianggap tidak ada misalnya, okay? Maka siapapun yang ngurusi dia boleh untuk jadi wali. Nah, berarti dia boleh jadi wali karena dia ngurusi, okay? Kalau masih ada hakim, maka wali hakim. Nah, paling gampang sekarang ya, wali hakim. Ada lagi mungkin? Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Dan kita tutup dengan doa untuk saudara-saudara kita yang sakit, baik yang ada di kampung ini maupun yang ada di Palestina dan semua saudara-saudara kita yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.